each day. Latihan dasar kepemimpinan SMA Negeri 2 Maumere dan atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas seizin kita semua, maka latihan dasar kepemimpinan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pertama, visi dan misi sekolah. Baik, terima kasih kepada panitia. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Baik, semoga ini hari menjadi awal yang baik untuk kita, terutama semangatnya itu dibutuhkan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Baik. Materi kita hari ini adalah tentang visi dan misi sekolah. Ya, dalam perjalanan sebagai seorang kepala sekolah, dia juga harus mempunyai visi dan misi. Bisa itu tidak jawab, beda juga tidak jawab. Mau ini sama ya? Cukup. Sama? Sama. Baik, terima kasih. Itu visi. Jadi tadi ada kalimat kata yang disebut cita-cita. Ya? Kamu punya cita-cita? Ya. Orang tua bilang, selalu bilang, cita-cita itu harus ada tiap orang. Jangan tidak ada. Entah nanti cita-cita itu sampai atau tidak, itu urusan belakang. Tapi cita-cita itu harus. Manajemen, menerapkan manajemen partisipasi. Artinya, kita sekolah harus juga melaksanakan menerapkan manajemen partisipasi. Artinya, keterlibatan seluruh komponen sekolah, baik guru, pegawai, penjaga sekolah, itu harus terlibat dalam bentuk program sekolah. Contoh saja, kalau saya kasih contoh misalnya, ini pengelolaan manajemen. Kalau di sekolah ada murid, ada guru, tapi satpam tidak ada, security tidak ada, bisa aman tidak? Tidak bisa ya. 1.200 anak kalau istirahat tanpa
dia mengawal, mengawasi. Itu bisa fatal, bisa manajemen sekolahnya tidak terpindah dengan baik untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Karena tidak ada security. Ya, buka setiap itu, begitu anak dia istirahat, anak lari keluar. Tidak ada yang awasi. Karena masing-masing orang atur diri sendiri. Ya toh? Tapi kalau masing-masing kita saling memperhatikan itu, guru dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi yang sekuriti juga seperti itu, maka semuanya akan berjalan baik. Itu ya, yang namanya manajemen untuk membangkitkan keterlibatan antara orang tua dan masyarakat itu, salah satunya adalah orang tua juga perlu bertanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan anak. Ya, jadi orang tua bukan hanya datang antar kaum di sekolah dan selesai, nanti pulang kalau cukup, itu tidak. Ingat bahwa waktu terbanyak anak didik itu ada di rumah, di sekolah itu hanya tunjangan. Ya tahu, kamu bersama bapak ibu guru itu kan hanya 7 jam dari jam 7.15 sampai jam 1 ada di sekolah. Selanjutnya kamu ada di rumah, dan itu pendidikan yang juga harus terjadi di rumah. Ya tahu. Baik, saya Herlemus Yohanes Baptista, biasa disapa Rinto Baptista. Rinto Baptista asli Sika, sudah berkeluarga, dan secara riwayat kalau kita bicara tentang kehidupan organisasi, kami harus mempertahankan sedikit riwayat kehidupan kami mengalami tentang organisasi itu sendiri. Teman-teman calon pengurus OSIS SMA 2, perkenalkan nama saya dan Markus Pulusin Bupati, biasa dipanggil Paul. Saya angkatan ketiga SMA 2. Dengan target yang dicapai meningkatkan kekompakan di antara anggota dan melatih anggota untuk melatih meta anggota. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5 kesenian. Atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kegiatan yang kedua, menjaga keamanan parkir di lingkungan sekolah. Rencana waktu pelaksanaan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Target yang dicapai, meningkatkan pengembangan iman setiap siswa. Output atau target, memberi kenyamanan kepada siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Sasaran siswa SMA Negeri 2 Maumere, target yang dicapai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Maumere. Terima kasih. Baik, sekali saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk bertanya dan memberikan masukan. Biasanya pertama kami lakukan data bersama tentang waktu suasana tanggal 8 bulan Desember minggu keempat, estimasi biaya 3.500.000. Dan kalau begitu kan tidak memastikan ada dengan sesi keamanan, toh jadi sesi keamanan juga bisa menyebutkan. Oke. Kali keempat adalah jam 7 pagi semuanya sudah ada di aula. Jadi seorang pemimpin harus pertama harus tertib. Ya, sebelum kita mengatur orang lain, kita sendiri harus bisa tertib. Jadi selama 3 hari ini kalian dilatih untuk tertib. Oke. Siapa yang mau
mengantar kita untuk bawa pulang. Di antara 100 peserta hari ini, silakan, mari. Selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya membawakan doa pulang secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai dari awal kegiatan kami tadi hingga pada siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah perjalanan pulang kami agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat. Dan apa yang kami pelajari hari ini akan menjadi bekal bagi kehidupan kami di suatu hari nanti. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Sebelum pulang, tolong perhatikan pungut semua sampah-sampah yang ada di bawah lantai dan tolong buang di tempat sampah. Terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok. Thank you.